Hai, selamat datang di channel Susanto TV. Sekarang kita akan coba membuat masakan, yaitu ala-ala Italia ceritanya. Tapi kita bikin fun aja. Adapun bahannya sebagai berikut. Ada terigu, mentega, cream, ya, bawang putih, bawang bombay secukupnya, kemudian ada cabai rawit, terus kemudian ada udang, bisa ditambahkan juga dengan cumi, terus ada sayuran yaitu wortel, bawang daun dan seledri. Kemudian ya ini bahan utama, petucilinya. Sampai yang harus kita siapkan adalah bawang putih ya atau garlic kita cop dulu ya. Biasanya ini sesukanya sih, kalau kita suka garlic ya udah banyak juga seininya aja. Sampai habis. Berikutnya kita cincang atau chop bawang bombay. Kita bikin ala-ala aja, jadi ala sepetan gitu loh ya, yang penting sesuai dengan style dan rasa kita nantinya. Berikutnya kita potong dadu wortel ya, kita kan hanya untuk membuat krimnya. Ya, wortelnya. Kemudian sekalian ini dengan bawang atau leek. Dan seledri. Jadi nggak usah dicincang, tapi kita potong kasar aja. Adapun proses pembuatannya ya, kita masukkan dulu butter atau mentega. Nyalain kompor dan biarkan dia agak panas dulu ya, kita tuangkan dulu. Setelah panas, masukkan masukkan bawang putih atau garlic ya, kita saute. Bawang bombay kita masukkan juga. Kemudian tadi irisan wortel dan sayurannya ya langsung. Biarkan sampai layu.
Sudah kecup kan? Wangi kan? Setelah layu, kita tambahkan tepung. Paling 2 sendok ini. Diaduk sampai matang. Kita tambahkan udang. Biar udangnya matang dulu. Sudah. Kemudian kita tambahkan krimnya ya. Kemudian buat penyedap rasanya, orang Indonesia pasti suka banget apa-apa mesti pedas nih. Kita campurkan pedas. Ya, jadi ini petucininya ala Indonesia. Masukin cabai yang banyak. Tambahkan garam. Tambahkan merica. Saya secukupnya. Sambil diaduk. Biar tidak lengket, ya kita tambahkan minyak di sini. Kemudian setelah mendidih, kita masukkan cucininya. Rendam semua perlahan-lahan. Ini jadi begini penampakannya ya sebelum ya udah agak mau matang atau namanya apa al dente ya, al dente itu jadi di antara matang tapi dia tidak overcook dan masih kenyal-kenyal, biasanya itu enak sekali seperti ini. Kita matikan kompornya aja. Oke, sekarang kita sudah siap semuanya. Tadi kita sudah bikin dressingnya, sudah selesai, dan petucininya sudah direbus juga, sudah matang. Saatnya kita plating atau kita sajikan dan kemudian kita makan bareng-bareng, oke? Okay? Kemudian kita tambahkan dressing di atasnya. Kelihatan kan udangnya, cabenya.
Ya, mie dari wanginya udah mengundang selera, apalagi kalau kita sedang lapar dan kita mau nyoba. Ayo kita cicipi sama-sama ya. Cucinya ala-ala. Kemudian juga buat yang mau belajar masak, dan kita coba explore. Ini santapan terakhir. Habis. Sudah habis. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami, dan kita akan jumpa lagi di tayangan berikutnya. Jangan lupa stay tune di channel Susanto TV. Terima kasih.